Jebolan terbaik The Academy Indosiar, Lesti Kejora kembali pecahkan rekor di dunia musik perdangdutan tanah air. Dikabarkan, biduan cantik asal Cianjur tersebut berhasil mengalahkan sederet penyanyi dangdut lainnya seperti Via Valen, Iis Dahlia, Inul Daratista, Ikke Nurjanah, Jenita Janet, Jerayut, dan sederet penyanyi top lainnya dalam penghargaan bergengsi tanah air STTV Music Award 2022. Diketahui tepatnya hari ini, poin voting yang didapatkan oleh Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut melebihi target, jauh meninggalkan pesaing lainnya dalam nominasi penyanyi dangdut paling ngetop SCTV Music Award 2022. Menurut prediksi untuk saat ini, Lesti diketahui bakal membawa banyak penghargaan dalam nominasi yang telah mencantumkan namanya. Bukan tanpa alasan, mengingat poin yang diraih oleh istri Rizky Billar tersebut jauh meninggalkan para pesaingnya. Dari itu semua, maka sangat tak heran jika Lesti Kejora digadang-gadang akan memboyong banyak penghargaan dalam ajang bergengsi itu. Meskipun demikian, para pecinta Leslar Lovers dan Lesti Lovers jangan pernah lengah untuk terus nge-vote Lesti Kejora sampai votingnya ditutup nanti pada tanggal 16 Maret 2022. Seperti yang diketahui, acara SCTV Music Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan untuk para musisi tanah air Indonesia. Acara ini disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional, yaitu SCTV. Puluhan nominasi sudah disiapkan SCTV untuk menghargai kerja keras para musisi tanah air. Salah satunya, nominasi yang paling ditunggu adalah nominasi penyanyi dangdut paling ngetop SCTV Music Award 2022. Mulai dari penyanyi senior sampai penyanyi yang tengah naik daun saat ini akan bersaing ketat dalam kategori tersebut. Sebagai informasi, periode voting telah dimulai pada tanggal 15 Februari dan akan ditutup pada tanggal 16 Maret nanti. Dan hasil voting tersebut akan diketahui di malam puncak SCTV Music Award 2022 nanti.